بسم الله الرحمن الرحيم. اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. Berdasarkan pemaparan daripada Tunku Ibnu Athaillah yang kana ilikat bahawa keputusan yang konkret ataupun hasrat yang tinggi dari seseorang tidak mampu merobek dinding-dinding takdir ilahi, begitu juga tadbir tidak memberi pengaruh apa-apa kepada merubah takdir, kerana apa yang telah berlaku dalam takdir Allah pasti berlaku. Keputusan kita yang berbeda dengan takdir pasti akan sia-sia. Anak tak mampu melawan takdir. Dengan penjelasan ilikat, berdasarkan penjelasan ilikatnya, maka Ibnu Athaillah melanjutkan kalam hikmatnya, iaitu ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsiruka fima talaba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Bersungguh-sungguh kamu pada barang yang telah menanggung ianya Allah bagi kamu, wa taqsiruka, dan taksir kamu, taksir keteledoran kamu, meledoran ilm dia, keteledoran kamu pada perkara yang dituntut oleh Allah dari kamu, dalilun ala intimasil basirah, itu tanda atih terhapus atau butanya mata hati daripada kamu. Dalam kalam hikmatnya, itu nah dua kata-kata penting, iaitu ijtihad dan taksir. Ijtihad dan taksir. Pengertian ijtihad secara lafaz istifraq, istifraqul juhdi wat taqah. Istifraq juhdi wat taqah berarti pehabis kesanggupan. Pehabis kesanggupan dan kesungguhan yang mana ijtihad. Tim yang hana dapat habis mentang nada kubah hana kena ijtihad. Taksir tafrid wat tadhi' ni menyanyiakan. Yang mana tak? Mana taksir? Di pengertian ijtihad ini, bersungguh-sungguh atau giat tanpa mengenal letih dan lelah, di mana seluruh kekuatan kita arahkan untuk memperoleh sesuatu yang tertuju atau sesuatu yang dimaksud. Yang kaya makna ijtihad. Menyuruh taksir, ia meninggalkan sesuatu yang merupakan maksud atau meninggalkan sesuatu yang dimaksud disebabkan kelalaian dan kurang perhatian atau tidak mengerjakan sesuatu dengan sempurna, yang mana taksir. Dalam arti kata, bahasa lain berarti mengerjakan sesuatu setengah-setengah tanpa perhatian yang bulat, yang mana daripada taksir. Dalam kalam hikmatnya oleh Ibnu Athaillah kena sampaikan maknanya bahawa kegiatan getanyo untuk menghasilkan sesuatu yang telah terjamin atau dijamin oleh Allah, sementara dalam perkara yang Allah mewajibkan kepada getanyo, tanyo taksir atau keteledoran kan, yang menunjukkan telah butanya mata hati. Berarti kesungguhan mengejar apa yang sudah dijamin untuk kita, yang tukang jamin itu Allah Ta'ala, dan kelalaian kitanya dalam melaksanakan apa yang dibebankan ke kitanya, itu kewajiban, yang merupakan tanda butanya basirah. Sebab Allah kata tanggung rezeki, tapi tak habis khawatir, tak upaya dengan secara mengejar tanpa mengenal lelah dan letih untuk mencari rezeki. Sementara dalam ibadat tengok keteledoran, taksir
Lain ibadat saja ada kekurangan. Tak ada itu biar luar wadir ataupun malah kah luar wadir. Tapi menyebab persoalan rezeki yang sungguh-sungguh. Padahal rezeki kalau ditanggung oleh Allah. Menyebab persoalan ibadat anak tanggung. Jadi mubalik. Saruji yang tak ijtihad, tak pabih wadir dengan tidak mengenal lelah dan letih, menyebab masalah ibadat. Sebab masalah rezeki baik dah kejar terlalu berat hak. Ini baik ambisi berlebihan. Kita yang balik dalam persoalan rezeki, ambisi berlebihan. Dalam persoalan ibadat, teledoran. Yang kira-kira pengertian kalam hikmat ini. Jadi bersungguh-sungguh kamu pada apa yang telah gezaman li Allah. Yang fa'idha minah wa Allah. Barang yang telah gezaman li Allah. Itu wa taksiruka dan taksir kamu. Khabar jih daripada lindung.